Kaki rapat, tangan di samping. Salam perguruan. Gerakan. Hop. Tap. 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 Hop. Tap. 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 Kembali siap. Duduk, bersila. Ya, Juno. Coba wene ana contoh jurus siji. Ya. Setakan dawa ya. Kenapa? Kenapa? Ibu manggil-manggil kamu terus. Ibu makin kritis, kamu harus pulang sekarang. Juno. Juno. Ibu. Juno. Ibu sudah tidak kuat lagi, nak. Ibu sudah ingin damai bersama Tuhan. Jaga kenan baik-baik, nak. Ibu tahu besok kamu jadi anak yang sukses. Tidak, Bu. Ibu akan sembuh. Habis ini kita akan makan enak bareng-bareng sama Kinan juga. Ibu akan sembuh, Bu. Jangan, Bu. Bacakan kalimat syahadat ke telinga ibu, nak. Tidak, Bu. Ibu akan sembuh. Ibu akan sembuh. Cepat, Juno. Cepat, Juno. Syaitan, nak. Ilah. Jun? Juno? Iya. Jun! Pak Karim. Ding! Wes ning. Ada apa, Pak? Di duit kontrakanmu. Kowe iki wes nunggak patang sasi. Mohon pengertiannya, Pak. Saya belum punya uang. Mungkin saya dikasih waktu 1 bulan lagi, Pak. Lagi pula, ibu saya kan baru meninggal 7 hari yang lalu. Aku ora peduli. Mbok ibumu, mbahmu, mbok yo koe modar, aku ora peduli. Aku mung butuh duit kontrakanmu. Kasih saya waktu 1 bulan lagi, Pak. Saya akan membayar. Saya janji. Wes entek kesabaranku. Saiki minggat to sore ini. Keparing matur sowan kula wonten ngarsanipun Eyang Guru. Mboten namung nyuwun iti pangestu bilih kula saha Kinan
anggadai niat ngelampahi sambung nasib wonten ing kita. Apa wis dipikir nek sliramu kudu pancen ninggalke padepokan kene lunga menyang kutho? Sampun Eyang Guru. Kaya-kaya ana ing saindenging tlatah kene iki isih akeh penggawean. Piye? Wis dadi tekadmu pancen kaya ngono? Nggih, Eyang Guru. Ya. Lah terus adimu si Genduk Kinani kepiye? Apa ya mak gawa neng kutha kuwi? Nggih, Yang Guru. Rak ya mesake. Iki bocah wadon lho ya. Becik mak titipke kene wae. Kepiye? Boten. Mimik, Nduk. Ya, boten, Yang Guru. Amargi almarhumah ibu dimaam, Nduk. Sampun ngamanataken pilih kula kedah njagi kinan wonten papan panggenan pundi kemawon. Ugi kula anggadhahi keyakinan pilih waget gayuh kamukten wonten ing kita. Ya, ya. Nek pancen kaya ngono tekadmu, yang mung bisa nyangoni donga slamet lan tanpa nono iki pusaka saka leluhur minangka kekancingan sliramu kang wis suwe nyecep ngelmu kanuragan ana ing padepokan kene, nanging eyang kagungan piweling aja den gunake sembarangan. Iki mung sarana pralambang kencenging pikirmu, lan iki warisaning para leluhur. Tak dungake slamet, slamet rahayu kang sarwa tinemu. Kaulo tampi pusaka menika, Yang Guru. Atur sembah nuwun. Iya, iya. Nduk. Rene, Nduk. Cahayu. Kowe sing manut miturut karo sedulur tuamu ya. Iya. Muga-muga nemu bejo rahayu ing sak paran-paran. Kinan? Ada apa, sayang? Kinan lapar, Kak. Oh. Ini. Kamu makan, ya? Kak Juno nggak makan. Juno udah kenyang, Kinan. Kita makan di sana ya. Yuk. Kinan, mau kenapa? Badan kamu panas banget. Pakai jaket dulu ya. Nih, dipakai. Sendokmu mana? Oh, ini.
ada mami satu cewek lagi sih. Tunggu di sini dulu ya. Pak Junong! Pak Junong! Akan kujadikan anak bis orang bertarung yang dapat menghasilkan uang yang banyak buat gua. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Kamu udah ngantuk ya, Kinan? Kita istirahat di sana aja ya. Sini, sini, Nan. Tidur sini, istirahat. Lu baru datang ke kota ya? Iya mas. Nih pakan, kenalin, gua Greg. Makasih mas, Juno. Mau cari kerja? Iya mas. Punya bekal apa sampai nekat datang ke kota? Kerja apapun mas, apapun. Baiklah, setelah ini kau ikut denganku. Serius, mas? Terima kasih, mas. Ya. Terima kasih. Nanti kau juga akan tahu. Selamat datang, Arum Ramadhan. Sudah lama aku tak melihat batang hidung. Kukira kau sudah tak punya teman semenjak kekalahan. Aku kemari sebab anak ini. Kau ingin membunuhnya. Kau memang selalu banyak punya. Kau hargai dulu dia, baru kau bisa berkomentar. Juno. Agrek. Ayo kita pergi dari sini. Lu kan tadi yang bilang, lu butuh pekerjaan. Lu pikirin adik-adik. Dengan skill yang lu punya, gue yakin lu bakal dapat uang yang cukup buat beli obat tadi lu. Aku nggak butuh kerja, Greg.
tapi bukan kerjaan kayak gini yang gue butuhin. Iya, Kinan. Kakak janji. Kinan kepengen tidur di pangkuan kakak. Oh iya. Sini, Kinan. Kinan gak mau sama Kak Fred. Kinan mau ketemu ibu.
Juno ingin selalu bersamamu, menemanimu, kapanpun dan dimanapun. Tapi ini Mas Juno lakukan demi kamu, Kinan. Mimpi indah. Kak Greg, aku mau kembali ke tempat itu lagi. Aku pikir-pikir, aku butuh lebih banyak uang untuk berobat Kinan. Dan kali ini aku mau berhadapan lebih dari satu. Gua paham. Lu butuh duit yang banyak. Tapi lu jangan main-main. Petarung Bosman itu bukan petarung yang cuman keras teri. Mereka petarung-petarung yang handal. Lu pikir-pikir baik-baik. Aku sudah berpikir, Kak Greg. Ini semua demi Kinan. Lu bego, bodoh. Bertarunglah dengan wajar. Semua juga demi adik lu. Beri aku petarung terbaikmu beberapa. Kali ini aku butuh banyak uang. Ayah lu jalan depan. Masih panjang sih. Kagungan piweling ojo den gunake sembarangan. Iki mung sarana pralambang kencenging pikirmu, lan iki warisaning para leluhur. Kinan sayang Kak Juno. Tak dungake selamat. Selamat Rahayu Kang Sarwo Tinemu. Dasar bodoh. Mau saja kau dipakai. Ini buat adik kau.
Kinan. 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 Kakak bawain boneka baru buat mainan kamu. Kinan. Sudah minum obat belum kamu? Dek. Kinan. Bangun. Kinan. Nan. Kinan. Nan. Nan. Kinan. Kinan. Kinan bangun, Kinan. Kinan bangun. Nan. Kinan. Kinan bangun. Nan. Kinan. Kinan. Kinan bangun. Nan. Aku lihat kamu. Dek Kinan. Takut aku bisa kehilangan kamu, Dek. Dek bangun, Dek. Kak Juno, Kinan selalu merasa kesepian. Setiap kali Kak Juno pergi, Kak Krit juga selalu meninggalkan Kinan sendiri. Hanya kalung dan boneka dari ibu yang selalu menemani Kinan setiap saat. Kinan sebenarnya gak mau tinggal di sini lagi, Kak. Tapi Kinan teringat nasihat ibu dan eyang guru untuk selalu menurut terhadap kakak. Kinan kangen ibu, Kak. Kak Juno semangat terus ya. Baik bersama Kinan maupun tanpa Kinan. Batuk Kinan semakin parah. Sakit banget, Kak. Kinan sayang Kak Juno.